itu mereka biasanya memang secepat itu. Nih sekali lagi ya. Apa yuk? Lagi ya? Gak amat. Apa yuk? No, please deh, gitu. Enggak. Waduh. Bukan. Nih, kalau enggak dia aja perkata ya. Apa yuk? Tidak hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang non disabilitas, tapi juga bisa digunakan oleh
meskipun touchscreen, tapi karena sudah ada pasaran CCTV, jadi dia bisa aja deh. Iya. Bisa nggak masalah gitu. Atau lebih mendasar lagi adalah kita semua warga negara, kita semua bayar pajak.
dengan rotor bolong. Mungkin sekarang teman-teman yang awas tinggal lompat-lompat aja gitu kan, nggak masalah gitu, jalan banyak tinggal lompatin aja. Tapi itu kalau dipikir lagi itu sudah mereduksi hak kita sebagai warga negara. Dan kalau misalnya teman-teman emang benar-benar peduli, nanti kita akan launching lomba blogging. Dan kita mohon banget untuk kita sebenarnya ada satu program namanya Indonesia Nyaman. Program ini mengkolaborasikan partisipasi semua pihak dan teman-teman disabilitas dan juga pengguna internet untuk teman-teman bisa berpartisipasi aktif dalam menyuarakan masalah aksesibilitas. Teman-teman misalnya itu ada skema double situsnya tetapi masih ada construction di indonesianyaman.com. Teman-teman nanti kita akan buat portal, semacam portal misalnya apabila teman-teman lagi jalan ke mall mana atau ke luar mana terus pengen wah ini tempat ini udah accessible nih gitu, atau tempat ini belum accessible, teman-teman bisa nulis, bisa ada fotonya di foto, nanti bisa dimasukkan ke portal tersebut. Jadi yang kami harap misalnya teman-teman nulis di blog masing-masing dan bisa diposting di sini juga, itu akan bisa menjadi sebuah referensi, menjadi sebuah sumber data bagi orang masyarakat juga, bagi para pembuat kebijakan tentang aksesibilitas seperti apa gitu. Jadi tidak seperti yang disebutkan oleh Mas Faisal tadi, misalnya dibuat fasilitas aksesibel tapi jumlah penyandang disabilitas berapa sih, apa yang pakai siapa sih, kita udah buatnya juga nggak dipakai kan gitu. Tapi kalau misalnya kita semua care karena itu juga adalah hak kita semua, maka kami yakin gerakan tersebut akan bisa terrealisasi gitu. Jadi kami juga nanti kedepannya juga ingin langsung aja ditembak nih Mas Faisal gitu kan dari JBFT, kita juga akan berjejaring untuk masalah ini. Misalnya sambil jalan-jalan nanti teman-teman dari Indonesia Nyaman ada timnya buat research yang mendokumentasikan segala macam yang kita bikin analisisnya, kayak keras tuh sih Mas ya? Siap ya. Dari BFT sendiri teman-teman volunteer untuk ini sebentar macam kayak pas dokumentasi atau pernyataan seperti itu juga jadi bahan juga tanya buat pemerintah buat pihak swasta. Jadi saya sedikit menambahin ada dampak manfaatnya juga dari BFT ini ketika kita jalan menggunakan KRL lalu kita sampai di Universitas Indonesia itu pihak KRL juga langsung respon kita, menerima kita, memberikan pelatihan bagaimana cara pendampingan untuk teman-teman penyandang disabilitas. Juga saya dengar terakhir ini juga di UI sendiri sedang ada audit aksesibilitas. Jadi sebenarnya BFT ini fun tapi dampak positifnya saya pikir sangat bagus. Yep. Dan kami yakin bisa akan lebih bagus lagi jika sesuatu dalam secara offline gitu kan. Mungkin kami yakin kalau misalnya ini tiba-tiba nggak bisa dorong orang bergerombol-gerombol gitu kan, pada pakai kursi roda, pada pakai blindfold gitu kan, untuk pakai tongkat, itu pasti akan dampaknya sangat besar. Tapi juga akan jauh lebih besar jika misalnya teman-teman blogger semua, teman-teman pengguna sosial media yang mungkin sebelumnya sering galau gitu kan, tweet hashtagnya galau ya gitu kan, mungkin bisa diganti tuh nanti ke depan ya, galau-galau itu tentang lebih wow untuk bisa membantu teman-teman yang membantu kita semua juga sebenarnya seperti itu, karena konsepnya adalah accessibility is for all. Jadi buat nanti kami harap dukungannya terus, bantuannya. Kalau misalnya teman-teman ada yang bisa ingin sumbang saran atau segala macam, bisa ke kami, kira-kira punya ide apa untuk lebih masif bisa nanti di situs di indonesianyaman.com, Twitter di @idnyaman atau di follow juga ya di @kartunet. Oke, teman-teman ada Mas sudah selesai? Ada yang mau sampaikan Mas Faisal? Masih ada yang mau sampaikan? Kita langsung ke teman-teman aja. Ada yang mau